Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan tes scanner produknya dari Canon ya. Ini adalah Canon Light 25 Ada orderannya di Shopee ya. Ada orderannya di Shopee buat Irfan Divan. Baik, saya akan tes dulu buat Pak Irfan Divan. Ini unitnya scanner tipenya flatbed, serinya 25. Dan di sini untuk maksimum dokumennya dia di letter dan yang saya gunakan size-nya A4 ya di bawah letter ya. Yang sering banyak digunakan kan A4 ya untuk letter mungkin jarang. Ini dokumennya ada color dan tulisan di sini yang saya mau scan ya. Kita taruh aja di sini. Penempatannya di sudut kiri di bagian bawah di sini. Untuk kekosongan di sisi kanan dan atas tidak apa-apa dibiarkan saja karena itu sudah pas dengan ukuran A4 ya kita akan masuk di aplikasinya tadi kita sudah coba scan kita akan ulang aja untuk proses scanningnya dan ini ada pengaturan untuk penyimpanan dan settingan nantinya ya di sini ada display the scanner driver di bagian sini di sini masih tercentang ya kalau misalkan kita mau setting di bagian area sini ini harus dilepas dulu untuk centangannya. Kita lepas dulu biar kita bisa edit ya di sini. Untuk platen di sini ada cuma satu ya platen ya platen aja karena ini adalah flatbed ya. Color di sini ada tiga warna black and white, gray dan color. Saya pilih color. Image quality-nya di sini atau DPI ya, DPI-nya di sini dari 75 sampai 400 DPI. Saya pilihnya misalkan di 150 DPI. Untuk paper size di sini ada ini ada letter dan A4 ya yang ini yang paling besar ya, letter dan A4. Untuk yang lainnya ini pastinya lebih kecil. Ya, sampai ada juga business card di sini juga Anda bisa untuk kartu nama ya. Saya pilih A4, saya sesuaikan. Untuk nama di sini mungkin di sini bukan nama ya, nantinya kalau buat Anda mungkin kerjaan ya. Irfan Divan. Baik, saya ketikkan dulu untuk namanya. Irfan Divan. Untuk formatnya save as tipenya apa? Di sini saya pakainya PDF kalau mau scan banyak. Misalkan ada 10 dokumen mau scan eh, 10 dokumen mau bikin satu file. Nah, pakainya yang ini ya. PDF multiple page ya, di sini Anda bisa gunakan. Ya, saya klik PDF aja, kalau sudah klik apply, klik scan di sini. Di sini saya nggak klik karena uh, sangat simpel sekali ya, cuma ada proses scanning dan nantinya akan hasilnya tampil di desktop. Tergantung Anda nyimpennya di mana, mau di desktop atau di tempat lain. Di sini di fitur ini, Anda bisa taruh di tempat lain selain desktop dan juga bisa bikin folder sendiri ya di situ kalau sudah klik scan seperti itu ya di sini saya mau kasih lihat ada mode yang lain ada tiga mode nanti anda tinggal pilih saja mau pakai mode yang mana simpelnya yang mana ya oke di sini saya centang dulu display the scanner driver ini dihilangkan klik apply klik scan dan kita tunggu sampai mode yang saya maksud itu muncul ini masih loading ya nah ini dia tampilannya mode yang saya maksud di sini ada simple mode tampilannya berbeda seperti yang pertama ya ada preview ya ada preview dan ada juga settingannya hampir sama sama yang ini ya kita ambil yang simple simplenya aja maksudnya simple tuh yang uh, yang pokoknya saja ya kayak DPI penyimpanan di mana kayak gitu ya ini tinggal penyimpanan apa nak settingan scanner ini semuanya settingan scanner untuk penyimpanan tadi sudah ya kita masuk di advance nah seperti ini tampilan advance ada lagi multi scan ini kegunaannya beda beda dan fiturnya juga beda beda makanya dia terpisah ya untuk kegunaannya juga beda beda kita masuk di advance saja nanti anda silahkan di explore ya untuk cara simple mode itu buat apa sih nantinya silahkan di explore ya di sini ada full flatten kita ubah full flatten itu satu bed ya satu yang warna putih ini disebutnya full flatten jadi full segini dia akan scan ya kita beralih ke A4 karena saya pakainya A4 untuk warna juga sama silahkan dipilih saya pilih color DPI nah, DPI di sini defaultnya di 300 kita ubah aja jadi 150 untuk maksimumnya di 1200 ya saya pilih 150 untuk yang memerlukan data size di sini ini ada data size 6,22 MB untuk DPI 150 kalau DPI lebih besar tentu saja data size nya lebih besar ya seperti itu kalau sudah kita coba preview di sini Anda bisa melihat dokumen yang nantinya kita scan nah kalau kita intip dulu seperti apa ini preview tuh ngintip ya sebetulnya ngintip nih dan ini juga kita bisa rotate nah Anda bisa lihat di sini untuk dokumennya itu terbalik ya dokumennya terbalik kita rotate di sini kita rotate dan ini udah ada auto crop ya udah ada auto crop kalau sudah seperti ini ini bisa di crop nih bisa ditarik di sini misalkan seperti ini tentu saja berbeda hasil cropping dan non cropping ya kita tarik lagi ke sini dipasin untuk croppingnya seperti tadi kalau sudah kita klik scan untuk kelengkapan di unit ini saya kasih copy cd driver nanti kasihnya saya berbentuk barcode ya saya kasihnya berbentuk barcode dan anda di situ bisa uh, scan pakai google lens nanti dapat linknya linknya anda ketik ulang di google chrome juga bisa ya habis itu silahkan di download kalau udah dapat baru diinstal seperti biasa untuk ketentuannya caranya gimana nanti ada saya kasih untuk penjelasannya dalam kemasan kabel data tentu saja saya kasih ya adaptor tidak karena unit ini tidak memerlukan adaptor lah jadi simple ya bisa dibawa kemana-mana nggak perlu cari colokan listrik nah di sini sudah tampil kita besarkan dulu atas nama Irfan Divan nah kita buka aja Ya, nah, seperti ini. Ini hasilnya, hasil scan-nya, tulisannya juga jelas, ya. Di sini bagus. Oke, ini saya pakainya yang color, ya. Pakainya yang color, oke. Kalau misalkan saya kecilkan di sini, nah, seperti ini, ya. Kita lihat untuk dokumen aslinya, nih, seperti ini, dan hasil scan-nya seperti ini. Oke, itu aja untuk hasil tesnya. Sekian terima kasih. Hatur Nuhun. Assalamualaikum.